إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل علينا من العائدين والفائزين والمقبولين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كاوم مسلمين جماعة عيد الفطر yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita menundukkan hati kita, menundukkan kepala kita, berserah diri kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempersembahkan rasa syukur dan puja kehadiran Allah yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha sempurna, yang telah menciptakan langit dan bumi dan antara kedua isinya, dan telah menciptakan Idul Fitri untuk hambanya agar berbahagia, bergembira, mendapat berkah di dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan Arab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, kalau ada di antara orang tua-tua kita yang menangis di pagi hari raya ini karena dia teringat orang yang diazab di dalam kubur kembali diazab, orang-orang yang berdosa akan memikul dosanya, tapi berkat doa anaknya, berkat doa saudara-saudaranya, mungkin azab ini diringankan. Walaupun terkena azab, tapi azabnya diringankan. Dan kalau perlu, tidak ada di azab sama sekali. Berkat kasih sayang, doa kita yang bersumber dari sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita mendoakan kedua orang tua kita di subuh hari tadi sampai hari ini agar mereka terbebas dari siksa di alam barzakh yang disebut dengan siksa kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jemaah Idul Fitri yang berbahagia, orang-orang yang dimasukkan ke dalam kubur, jika orang itu berdosa walaupun sedikit, maka kubur itu tidak terang baginya, kuburan itu gelap baginya.
memandanglah dia ke kiri dan ke kanan. Dilihat tubuhnya sudah berbungkus kain putih. Dia tersadar, rupanya aku sudah mati. Setelah dalam kubur, barulah dia merasakan seperti ini rupanya dingin di alam kubur. Dia pun menoleh ke kiri dan ke kanan, tidak ada teman. Orang-orang yang tidak beramal, tidak ada temannya dalam kegelapan kubur. Lalu dia timbullah penyesalan dalam hatinya. Kenapa aku juga begini, tidak punya teman? Karena aku tidak punya amal soleh sewaktu dihidup di atas dunia. Aku tidak bersedekah, aku tidak membangun masjid. Padahal kaum muslimin yang berbahagia, dalam satu hadis dinyatakan, siapa yang di dunia ini ikut membangun masjid, walaupun masjid itu sebesar sangkar burung, ini majazi, sindiran, kiasan. Tidak ada masjid yang sebesar sangkar burung. Ini kiasan, artinya walaupun masjid yang paling kecil sekalipun, maka Allah akan membangunkan satu mahligai di dalam surga yang akan naik. Kaum muslimin yang berbahagia, semoga kita semuanya ini tidak ada yang ketinggalan dalam membangun masjid. Karena masing-masing kita pribadi, masing-masing istri, masing-masing suami, masing-masing anak, masing-masing ingin mendapatkan satu mahligai, istana di dalam surga jannatul na'im. Karena itu masing-masing kita berinfak, masing-masing kita bersedekah, baik anak, bapak, ayah, ibu, istri, kakek, nenek. Karena masing-masing kita akan diberikan satu mahligai di dalam surga jannatul na'im. Kaum muslimin, jemaah Idul Fitri yang berbahagia. Kemudian orang-orang yang berdosa di alam kubur itu, dia melihat gelap ke kiri dan ke kanan. Mulailah dia merasa ada keanehan dalam kegelapan itu. Dia melihat ada benda yang bergerak-gerak, remang-remang kelihatan. Ketakutannya bertambah-tambah, tubuhnya menjadi menggigil. Dia mengatakan, ya Allah, dalam keadaan ketakutan seperti ini, kok ada makhluk rupanya di alam barzah ini. Dan makhluk itu mulai bergerak-gerak mendekatinya, nampak di keremangan kegelapan alam kubur. Lalu dia bertanya, hei makhluk yang mendekatiku, siapalah kalian ini? Tolonglah aku. Rupanya di alam barzah itu kita tidak bisa lagi meminta tolong dengan siapa-siapa. Makhluk yang bentuknya yang sangat buruk dan menakutkan, baunya yang sangat busuk, mendekati orang-orang berdosa di dalam kubur itu. Lalu orang ini semakin memekik dan menggigil, siapa kalian? Kok mendekati aku di keremangan yang sangat menggigil dan sangat menakutkan ini? Siapa kalian? Katanya, kalau engkau mau tahu, engkau harus melaksanakan perintahku terlebih dahulu. Nanti kami akan memperkenalkan diri. Perintahku ialah supaya engkau memikul kami, menggendong kami di alam ini kemana saja yang kami suruh, ke arah tempat yang tak beralamat di dalam gelap ini. Harus berjalan di alam gelap ini, tidak tahu arahnya. Yang penting engkau memikul kami sebagai beban. Dua makhluk yang menakutkan. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, karena tidak bisa mengelak, tidak ada pun seorang pun yang membantu, dan tubuh makhluk ini kasar dan sangat mendebarkan. Lalu orang ini mengikutkan perintah, dan dia menggendong, memikul dua makhluk yang sangat menakutkan ini. Lalu orang ini bertanya, siapakah kalian dua makhluk yang menakutkan ini, yang menyiksaku di alam barzah? Kalau engkau ingin tahu, kami inilah hawa dan nafsumu sewaktu hidup di atas dunia. Yang ini adalah si hawa, yang inilah adalah si nafsu. Kenapa kami harus engkau pikul di alam barzah ini? Kenapa harus engkau menggendong kami? Karena sewaktu di atas dunia, engkau mengendarai kami. Sekarang sampai di alam barzah, kami pula harus
mengandrai kamu. Di atas dunia engkau mengikutkan kehendak nafsu. Itu namanya engkau mengandrai hawa nafsu. Dan engkau mengandrai hawa dan nafsu. Karena itu sekarang kami pulalah mengandrai kamu. Dalam keadaan terseok-seok dan kesakitan, dia pun memikul dua makhluk yang menakutkan ini, benar-benar merasa tersiksa. Kaum muslimin yang berbahagia, ini bukan kisah yang merupakan takhayul atau dongeng. Ini adalah dari tafsir Al-Qur'an Al-Karim surat Al-An'am ayat 31 yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasira alladhina kazzabu bi liqa'illah. Hatta idza ja'atuhum as-sa'ah baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fi وهم يحملون أوزارهم على زورهم ألا ساء ما يزرون. Sangat rugi orang-orang yang mendustakan bahwa nanti kita akan pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila kematian secara datang secara tiba-tiba, kiamat pun datang secara tiba-tiba, mereka mengatakan, ya hasratana ala ma farratna fiha. Oh ya Allah, sia-sia rupanya hidup kami di atas dunia selama ini, atas kelalaian kami, lengahnya kami, sia-sia hidup kami kena lalainya kami ya Allah. Ala ma farratna fiha. Wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim. Mereka dipaksa memikul dosa-dosa mereka di atas punggung mereka sendiri. Ala sa'a ma yazirun. Alangkah malamnya nasib orang-orang yang berdosa. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, dua makhluk yang menakutkan itu adalah dosa-dosa kita yang harus kita pikul mulai dari alam barzah, pertanda azablah yang selanjutnya yang akan kita lakukan. Kaum muslimin yang berbahagia, hal ini kita tidak ingin menimpa ayah dan ibu kita, saudara-saudara kita. Karena itu banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah berinfak, minta ampunkan dosa ayah dan ibu kita, saudara-saudara kita. Dan jangan berbuat zalim di muka bumi ini. Jangan berbuat aniaya di muka bumi ini. Jangan mengambil tanah orang lain walaupun sejengkal. Karena tanah itu akan menghimpit kita kelak di alam akhirat. Menurut data statistik, perkara yang paling banyak di Indonesia sekarang ini adalah perkara ambil-mengambil tanah. Hak orang lain diambil. Orang ini kalau dia tidak benar akan dihimpit oleh bumi. Tidak akan selamat di alam barzah. Karena dia mempermainkan bumi milik Allah. Bumi bukan milik manusia. Manusia hanya diamanahkan untuk memakai. Kalau memang ada selisih paham, berikanlah toleransi. Walaupun hak kita sejengkal atau sedepak, tidak mengapa bertoleransi terhadap orang lain. Karena kita mengharapkan tempat yang lebih lapang di alam barzah nanti. Seluas apapun ribuan hektar tanah miliki, kita miliki, ujung-ujungnya hanya 1x2 meter. Alam kubur juga kita akhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jemaah Idul Fitri yang berbahagia, tentulah dosa anak tidak sedikit terhadap orang tua. Tapi juga sebaliknya, orang tua juga ada berdosa kepada anaknya. Baru-baru ini kita mendengarkan informasi, tidak sedikit orang tua yang menelantarkan anaknya, membuang di pinggir jalan. Tidak sedikit pula orang tua yang menjual bayinya karena susahnya penderitaan hidup, susahnya untuk mendapatkan makan. Dan tidak sedikit pula yang menelantarkan anaknya
karena dia tersiksa mendengarkan tangisan anaknya. Dan ada pula yang melantarkan anaknya karena anaknya disangka bodoh, anaknya disangka idiot ketika umur 5 tahun. Lalu ketika dia diceraikan oleh suaminya, lalu anaknya ini pun ditinggalkannya pula di gubuk reot, dan dia pergi entah kemana atau menikah dengan orang lain. Anak ini dilantarkan, tetangganya lah yang merawatnya, hanya memberikan sekedar untuk makan. Disuruh masuk ke dalam rumah, anak ini tidak mau masuk. Dia menunggu di tangga, dia menunggu di depan pintu, semoga ibuku cepat kembali. Rupanya bertahun-tahun ibunya tidak kembali. 10 tahun lamanya dia tidur dekat tangga, tidak kembali. Entah apa yang menggerakkan ibunya. 10 tahun kemudian dia cari tempat gubuknya di mana anaknya ditinggalkan. Ketika dia tanya, siapa yang menghuni rumah ini, mana orangnya? Ditanya kepada tetangga, rupanya anaknya sudah meninggal 1 hari kemarin. Ya, selama 10 tahun sang anak menunggu ibunya, tapi ibunya tak kunjung datang. Mati dalam keadaan merindukan orang tua yang tiada taranya. Kalau sepala ada ibu-ibu yang seperti itu, masya Allah, betapa besarnya murka Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, wal yahsan ladhina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah walyaqulu qawlan sadida. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kamu merasa khawatir, hendaklah kamu merasa takut seandainya meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah, anak cucumu dalam keadaan lemah ekonominya, lemah imannya, lemah fisiknya. Kalian takutlah, oleh sebab itu takutlah akan pertanggungjawabanmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqulu qawlan sadida. Karena itu ambillah tindakan yang tepat, tindakan yang benar, jangan tindakan yang salah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kejadian yang kedua, seorang anak di Jawa Barat namanya Dita. Ketika dia tinggal sendirian di rumah, tidak ada temannya. Lalu dia melihat di teras rumahnya ada paku yang sudah berkarat. Dia karena main sendiri, dia tulislah di halaman rumahnya, di dalam rumahnya, membuat gambar-gambar dengan paku itu. Tetapi ketika dia membuat gambar dengan paku itu, karena lantainya dari marmer, gambarnya kurang jelas, pergilah dia keluar ke garasi, menemui, bertemu dengan mobil bapaknya yang ditinggal karena jalan macet. Ayah dan ibunya pergi ke kantor naik Honda. Tinggallah mobilnya yang baru. Anak tadi membawa paku tadi, dia coba kepada mobil yang warnanya gelap. Dia membuat gambar di sana, gambar ikan, gambar kucing, gambar ayah dan ibu. Habis yang sebelah kanan, dia menggambar lagi di sebelah kiri, sesuai dengan imajinasi anak yang berumur 3,5 tahun, namanya Dita. Nah, pada sore hari pukul 5, pulanglah kedua orang tuanya, dan sang anak pun menyambut kedatangan ayahnya, melompat ke atas pangkuan ayahnya, dan dia bercerita, wahai ayah, tadi Dita membuat gambar. Cantik atau tidak gambar yang Dita buat? Di mana menggambar? Itu di situ, dia lihat. Alangkah terkejutnya dia melihat mobilnya sudah dicoret semua, sedangkan mobilnya mobil baru yang bayar angsuran. Dia memekik, ini pekerjaan siapa ini? Bertanya kepada pembantu, kenapa dibiarkan seperti ini? Si Dita itu mengaku, aku yang membuat gambar di sana. Karena terkejutnya kedua orang tua itu mengambil seranting kayu, dipukulkan kepada telapak tangan anak, dipukulkan juga malah ke punggung tangan anak sampai berdarah. Setelah itu diambil oleh pembantu, jangan diteruskan memukulnya Tuhan, dia sudah kesakitan. Katanya, aku ingin memberikan pelajaran kepada anak yang kurang ajar ini. Kenapa mobil baru yang dicoret-coret? Kaum muslimin, jemaah Idul Fitri yang berbahagia, oleh pembantu anaknya
diselamatkan, dicuci tangannya, dan diberi obat-obatan sekedarnya. Kemudian besok paginya, ayah dan ibunya hanya melihat dari luar kamar pembantu, sang anak sedang tertidur, tangannya bengkak dan berdarah. Dia menyangka bahwa diberikan obat merah saja selesai. Besoknya, paginya lagi, ketika mau pergi ke kantor, melihat pembantunya sedang mendekap anak itu, hanya nampak kuping pembantu dari belakang anak itu terbiar. Hari yang ketiga, dikatakan anak ini demam. Sang tuan hanya mengatakan bawalah dia ke puskesmas, nanti juga sembuh. Sampai di puskesmas, rupanya itu masuk hari yang keempat, tangannya sudah bengkak, terkena tetanus. Di depan dan di belakang punggung tangannya sudah membengkak. Puskesmas merasakan tidak mampu lagi untuk mengobatinya kalau sudah seperti itu. Ini harus dibawa rumah sakit besar di Bandung, namanya Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit itu, ditunggu oleh orang tuanya selama 2 jam. Dokter memeriksa, rupanya kedua tangan anak ini terkena tetanus dan dia membengkak sudah sampai ke tulang. Tangannya tidak bisa diselamatkan lagi. Lama dokter termenung, tindakan apa yang harus dilakukan? Dokter bedah, dokter ahli tulang, dokter ahli saraf berunding bahwa anak ini tidak bisa diselamatkan nyawanya kecuali apabila tangannya dipotong supaya tetanus yang terkena tulang tangannya tidak sampai ke otaknya dan bagian yang lain. Kalau tidak cepat dipotong, maka anak ini akan menemui ajalnya. Maka dipanggillah kedua orang tua ini, mengatakan, "Bapak, ibu, ayahnya dari Dita benar. Nah, sekarang tindakan satu-satunya kalau anak bapak ingin selamat, tangannya harus diamputasi, harus dipotong." Bergetarlah tubuh ayah dan ibunya pingsan. "Mengapa tangan anakku harus dipotong?" Kata dokter, "Tidak ada jalan lain lagi. Ini segera ditandatangan, tidak bisa diperlambat supaya nyawanya selamat." Dengan tangan yang bergetar, akhirnya dipotonglah tangan kedua, tangan anak ini, dan diamputasi. Beberapa jam kemudian, setelah obat biusnya habis, kemudian ditambah dengan obat yang lain, dia dibawa keluar kamar operasi, dilihatkan kepada kedua orang tuanya, yang anak ini pun sudah sadar. Dia melihat bapaknya menangis, dia melihat ibunya juga menangis, pembantunya juga menangis. Si Dita ini terkejut, ada apa ini? Semua orang menangis. Kemudian barulah dia melihat kepada tangannya yang sudah potong. Apa katanya? "Bapak, kembalikan tanganku, Bapak. Ibu, kembalikan tanganku. Aku tidak akan mencoret-coret mobil cantik Bapak lagi. Aku tidak akan mengganggu mobil itu lagi, Ayah." Ayahnya menjadi pingsan dan menangis. Kenapa? Karena tangan anaknya tidak akan kembali lagi. Nasi sudah jadi bubur, dan dia akan menghadapi kehidupan yang tidak menentu. Si anak terus berbicara, "Bagaimanalah Dita mau bermain lagi? Bagaimana aku harus makan? Bagaimana aku harus mandi? Kembali ke tanganku, Ayah." Tapi tangannya tidak bisa kembali. Sekarang masih bisa dilihat kisah nyata bahwa di internet sudah disebarkan. Betapa menjadi peringatan bagi kita semua, jangan sembarangan menghukum anak. Kau muslimin yang berbahagia, cintailah anak-anak kita, berdoalah setiap hari, doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah anak keturunan kepada kami yang baik-baik, yang senang hati kami, mata kami melihatnya, dan persiapkanlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kau muslimin yang berbahagia, mencintai anak-anak adalah bagian dari kehidupan Rasulullah. Di pagi hari raya seperti ini, Rasulullah pernah mengusap kepala anak yatim, dan dia katakan, "Hendaklah sudikah engkau aku menjadi ayahmu, dan Fatimah sebagai saudaramu, Ali bin Abi Thalib sebagai abangmu, sudikah engkau bersama denganku? Karena ayahmu sudah tidak ada lagi." "Aku sudi ya Rasulullah." Waktu itulah dia diambil anak, angkat oleh Rasulullah, dan bersama dengan kehidupan Rasulullah. Siapa yang memuliakan orang miskin, memuliakan anak yatim, mereka besok duduk
bergandengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Jannatul Na'im. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Fa'tabiru ya ulil absar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah yahmadu ala ni'amihi al-ghidar wa syukruhu ala kisabihi al-midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila daril barar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa kami, ibu bapak kami, saudara-saudara kami. Ampunilah dosa kami ya Allah terhadap ibu bapak kami, atau dosa terhadap anak-anak kami, atau dosa kami dalam beribadah lalai terhadap-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah setiap kamar rumah kami ada hamparan sajadah, tempat anak cucu dan keturunan kami membaca Al-Quran, sujud dan rukuk kehadiran-Mu ya Allah. Bersatu padukan hati kami ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang soleh dan solehah ya Allah. Satu padukan hati kami ya Allah, kami rindu kepada umat yang bersatu. Ya Allah, ya Rabbana, bantulah saudara-saudara kami di Palestina, bantu juga saudara-saudara kami di Rohingya, saudara kami di Afghanistan, dan saudara kami di seluruh dunia, mereka yang teraniaya karena kami bertanding melawan orang-orang kafir. Selamatkan generasi muda kami dari narkoba ya Allah. Selamat mereka main game yang dapat merusak otak mereka ya Allah. Selamatkan mereka dari minuman keras ya Allah. Selamatkan mereka dari pergaulan bebas ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk mendekat kepada-Mu dan membawa keluarga kami kepada jalan yang lurus ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibarallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.